Oke, ini kayaknya udah di atas kepala ya. Kita bakal coba. Maulah. Wow. Oke teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibibo. Dan kali ini kita akan bermain Minecraft Come Alive Pixelmon. Oke, di episode kemarin, wow, GGWP ya, episode kemarin itu, jadi aku mendapatkan Baby Arceus. Di episode kali ini kita dapat Pokemon mantap. Wow, Arceus. Gila, ini dia bayi Arceus ya. Level 8 dia. Dari telur dewa, telurnya Ditto ya. Waduh, jadi aku bingung nih ya. Si Arceus ini kan dia ini adalah Pokemon pertama ya, Pokemon yang menciptakan seluruh Pokemon yang ada di dunia Pokemon. Nah sekarang dia ini diciptain sama Ditto. Waduh, berasal dari telurnya Ditto. Ini kan benar-benar ini ya, muter-muter bulat ini. Jadi dewa terlahir dari Pokemon biasa. Gila. Dan kita dapat ini ya. Wow. Gila, ini Pokemon Ultra Beast namanya ya. Celestia, dan ini dia Guslord. Ini Guslord nih mulutnya nih bisa makan satu pulau ya ini. Mulutnya besar nih. Gila, ngeri banget nih Guslord nih. Oh ya, ini bapaknya nih mana nih? Ini anaknya ya. Nah, ini dia bapaknya Arceus. Jadi kita punya dua Arceus ya, yang ini the original one. Nah, ini dewanya Pokemon kalau ini ya. Karena aku dapetinnya langsung nge-spawn dia di Time Space Altar. Nah, kalau ini Baby Arceus. Baby Arceus ini aku dapatnya dari telurnya Ditto. Tapi kok gede banget ya? Coba cek dulu ya. Oh iya, hook dia ya. Hook nih tipenya hook. Hook jadi besar. Wah, level 8 aja besar segini, apalagi nanti kalau level 80 segede apa dia nih? Ini giant, ini giga ini ya. Gila. Kalau Arceusku ini apa nih? Arceus the original one. Ordinary itu standar ya. Tengah-tengah. Wah, jadi ini bisa jadi GG nih Arceus, GG nih. Wah, kita naikin level, bawa terus lah. Oke, di sini aku bersama Elina dan Elisa ya. Elisa ini nggak pernah kelihatan karena aku kurung di kamar dia. Aduh, kasihan sekali Elisa. Nanti aku belum sempat juga nyariin jodoh dia ya. Oh ya, dan ini dia. Sesuai dengan janjiku kemarin ya, aku bikin ini. Ini mower, ini kipas angin, mesin cuci, kulkas sama furnace ya. Jadi cara bikinnya itu gampang ya. Ini kalau bikin kulkas nih caranya kayak gini. Pakai aluminium ingot sama ice sama redstone ya. Pokoknya aluminium ingot buat bikin-bikin ini nih, aluminium ingot. Nah, ini kalau mower ini bikinnya kayak gini ya, pakai hooper aluminium sama silikon ya. Silikon atau ini skill roll out, tapi pakai yang ini aja bisa kok. Nah, kalau fan ini pakai redstone ya tengah-tengahnya sama terracotta. Jadi kita langsung aja coba tes rotom ya. Jadi ini kan rotom ini bentuk normalnya kayak gini ya. Dia bisa berubah jadi 6 bentuk. Nah, ini bentuk pertamanya, bentuk normalnya dia. Seperti apa ya ini? Seperti listrik ya, apa ya? Paku listrik gitulah. Oke, sekarang kita bakal lempar dia ke sini ya, ke mower. Wah, dia dapat skill, coy. Dapat skill langsung ya, Leaf Storm. Wah, ini kok bagus ya skill-skillnya Rotom ya? Skillnya bagus-bagus ini. Mana dia Rotom? Wow, dia berubah jadi mower. Wah, GG. Gila, jadi mower bisa dinain nggak? Enggak loh, nggak bisa dinain. Jadi ya, jadi bentuknya jadi kayak gini ya. GG ini unik nih Pokemonnya. Waduh, karena sudah malam ini kayaknya kita tidur dulu ya. Biar enak gitu buat ngubah-ngubah Rotomnya. Oke teman-teman, sudah pagi dan di sini masih Rotom berbentuk mower dia ya. Oh ya, ini kenapa aku selalu di sini tempatnya? Kenapa nggak di desa bang? Kok di sini di tempat breeding? Karena di desa sana, di sana itu kalau aku ke sana itu ngelek-ngelek ya dia. FPS-nya drop gitu. Karena banyak patung. Si melankoli menggila dia di sana. Jadi bangunannya banyak patung-patung gitu, jadi FPS-nya agak menurun di sana. Nah, biar dapat 60 FPS jadinya aku di sini dulu gitu. Oke, selanjutnya Rotom masuk, kita bakal lempar dia ke kipas ya. Dapat skill lagi enggak ya?
Oh enggak dapat skill. Cuma sekali aja ya dapat skillnya. Dia jadi kipas, woi. Gila. Jadi kipas angin, coy. Oh, jadi tiap-tiap ini ya, Rotom itu punya skillnya beda-beda ya. Ini ada flyingnya ya. Coba tadi di mower dia apa ya? Tipenya? Tipenya daun, coy. Wow, listrik daun. Oh, jadi dia bisa beda-beda ya tipenya. Oke, sekarang mesin cuci. Hup. Wow, sini. Dia jadi mesin cuci. Waduh, ini aneh ya Pokemon-nya GG ini. Ini air kayaknya, elemennya air nih. Mesin cuci. Oh kan, listrik sama air. Wah, mantep nih. Oke, sekarang kulkas ya. Kita lempar. Dia jadi kulkas, coy. GG ini apa ini? Elemennya apa ya? Ice. Wah, karena kulkas ya, dingin dia jadi ice. Gila. Keren. Mantap. Nah, ini sekarang nih di furnace ya. Dia jadi apa ini? Wow, jadi ini pemanggangan ya. Jadi ini microwave ya, microwave ini. Tipenya apa? Api kayaknya nih, api ini, yakin aku. Oh, kan api tipenya. Wow, mantap. Keren banget ya, unik kita punya koleksi Pokemon unik, coy. Mantap sekali. Dan di episode kali ini kita bakal tetap unboxing telur ya. Wow, mantap sekali. Ambil telurnya Dito. Dan ini, oh ya, aku udah siapin Pokemon starter yang aku punya ya. Ada Feraligatr. Nah, ini Feraligatr nih, ini ya, apa namanya, aku dapat itu kemarin yang Totodile. Nah, ini udah berevolusi nih. Nah, ini juga, ini aku dapatnya di jungle sama barengan Skeptil nih. Dan dia udah berevolusi ya. Nah, ini Sun Gokong. Charizard dan ada Rikudo punyaku ya. Jadi aku mau jadiin mereka semua nih Pokemon spesial. Wow, mantap kan? Nanti ada Charizard-nya putih. Kalian kan ngomong, "Bang, Charizard putih, Bang." gitu. Nah, nanti aku kasih tahu caranya ya. Oke, kita taruh dulu di Pokemon. Oh, BB Arceus-nya kita ini ya. Oke, jadi yang pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah di sini namanya pumpkin ya. Pumpkin, terus kita bikin ini. Pakai ini torch. Nah, ini jadi ini Jack O' Lantern. Nah. Ini dan nanti tunggu waktu di malam hari. Kita taruh di sini aja ya. Kita tunggu malam ini sambil kita keliling-keliling mecahin telur ya. Kita tunggu malam. Ini masih pagi soalnya. Ayo baby Arceus. Wah, mantap sekali. Kita bakal naik bayi Arceus. Oh iya, aku ganti nama ini ya. Kita ganti apa ya? Anaknya Dito gitu ya. Arceus Junior gitu ya. Arceus Junior karena dia bukan the original one ini. Dia ini anaknya Dito. Setelah lama berputar, telur nomor 3, nomor 4 dan 6 retak. Wah. Wow. Telur nomor 2 dan nomor 5 belum retak, coy. Waduh. Ini kalau unboxing kayak gini deg-degan ya. Berharap dapat legendary. Mantap banget nih. Semoga aja kita dapat legendary lagi ya. Ya, kita dapat apa ini? Wah, telurnya semuanya retak. Ini nggak dapat legendary kita ini. Waduh. Nggak apa-apa dah. Wih. Musarna ini ya Pokemon langka ya, termasuk yang cuma ada di ini Redwood. Wah, gila. Ini temannya si Zekrom ini. Adanya di Redwood. Oke, kita dapat satu. Ayo baby Arceus, Arceus Junior. Kita berkeliling-keliling lagi. Kalau terbang itu memang lebih cepat ya netesin telurnya. Cuma kita nggak bisa AFK, kita harus gerakin terus. Oke, sudah menetas dan kita dapat. Waduh, ini Pokemon uncommon semua ini. Drillbur sama Pikipek. Waduh, ini Woodpecker ini ya. Woodpecker. Nah, satu lagi. Wah, kita nggak dapat legendary. Lagi dua nih. Kita nggak dapat legendary ini. Oke, mantap coy. Kita dapat Venusaur ya sama Glameow. Wah, Glameow ini banyak ya. Di alam liar banyak ini Glameow dan Venusaur, coy.
Wah, pas banget ini kita bisa jadiin spesial Pokemon ini. Wah, mantap. Oke teman-teman, ini aku bakal satu-satu ya ubah mereka ini semua, ini Pokemon starter ini menjadi Pokemon yang sangat spesial. Wow. Pokemon yang sangat spesial ya. Oh ya, ini ya Cresselia sama Ditto nggak bisa dinikahin ini. Wah, ini kita taruh aja Ditto-nya ini sama Cresselia. Oh ya, jadi ada yang komen juga, Bang, nikahin Cresselia sama Darkrai. Nah, itu nggak bisa ya, karena Darkrai itu nggak ada kelaminnya. Jadi nggak bisa. Jadi legendary yang cuma bisa dinikahin atau di breeding itu cuma Manaphy. Selain itu nggak ada. Oke, sudah malam ini ya. Kita bakal coba inilah Charizard ya. Oke, Charizard. Wah, kecil banget. Charizard mini nih. Waduh, Charizardnya kecil kali nih. Ini kan kita taruh di sini nih gininya apa namanya nih? Jack-o'-lantern-nya nih. Nah, terus kita klik kanan sambil shift klik kanan ke Charizard ini, ke Pokemon starter ini. Semoga bisa berubah ya menjadi Pokemon spesial. Hup. Belum nih. Belum bisa. Ini belum waktunya, belum tengah malam. Jadi kita tunggu tengah malam ya, jam 12 malam. Oh, belum bisa, coy. Jadi ini bulannya biar di atas dulu nih. Oke, kita bakal coba di sini ya, yang enggak ada blok-bloknya ini. Kita bakal coba. Maulah. Oh. Wow. GG, coy. Ini dia. Charizard yang albino ya. Jadi ini aku udah nyoba berhari-hari ya. Dan sampai kemarin itu ininya habis. Harus ini ya, posisinya bulan itu full moon ya, full moon atau apa gitu. Pokoknya enggak bulannya enggak bulan sabit gitu. Jadi bisa ini. Oke, mantap. Dan ini Venusaur, wah, gede banget nih. Wow, jadi warna ungu, coy. Spesial ini Pokemon spesial. Dan ini menjadi, wow, jadi buaya, coy. Gila. Skeptil ya, kita coba Skeptil sekarang. Skeptil. Oh, kalau dia jauh dari ini nggak mau ya, harus dekat di sini. Sini kau. Berubah. Wah, apa ini, coy? Skeptil jadi ungu gitu ya. Ngeri kali dia. Mantap. Dan Rikudo. Wah, ini andalan, coy. Ini Pokemon andalan. Kita ubah nggak ya? Ubah aja ya. Kita bakal ubah menjadi, wah, sangar, coy. Hitam hijau dia jadinya. Wah, ini jadi andalan ini nanti. Sun Gokong ini. Sun Gokong. Berubah kau. Wah, jadi api biru dia ya. Gila. Jadi api biru itu lebih panas daripada api merah ya. Wah, ini lebih sangar ini jadinya. Ini Sun Gokong ini. Mantap sekali. Wah, dan sekarang udah pagi ya. Jadi kita nunggu nanti malam lagi buat sisa Pokemon spesial kita ya. Udah dapat Charizard spesial, Skeptil spesial, Rikudo spesial, Greninja spesial, sama Infernape spesial, Feraligatr dan Venusaur spesial. Mantap sekali ini, kita koleksi Pokemon spesial ini. Oke, kucing garong, berubah kau. Ini nggak mau loh. Coba Tiplosion. Oh, ini mau ini Tiplosion. Kok ini nggak mau ya? Wah, kacau nih, kucing garong nggak mau ya. Kenapa dia nggak mau ya? Wah, ini ada yang salah ini, kucing garong nih, padahal dia Pokemon ini ya. Nah, ini nih gimana ya, ini mood-moodku shiny. Jadi kalau aku ubah jadi Pokemon spesial, dia tuh jadi hijau gitu, kayak Greninja gitu warnanya ini loh. Jadi kayak gini warnanya. Waduh, sayang banget ini, padahal shiny. Jadi kalian tulis di komen ya, si mood-mood ini diubah menjadi Pokemon spesial tekstur atau enggak, kalian komen di bawah ya. Soalnya shiny nih, jadi nanti aku nunggu komen kalian nih buat ubah atau enggak ya. Nah, ini kok enggak bisa ya. Waduh, Inker warnanya enggak bisa ya, coy. Ini enggak bisa, ini Inker warnanya enggak bisa diubah.
Oke, jadi kita punya banyak Pokemon spesial nih. Jadi kurang ada berapa ya? Kalian komen di bawah ya. Lupa aku Pokemon spesialnya, soalnya ada banyak jenisnya ya. Soalnya Pokemon spesial tuh ada banyak. Oh iya, Blastoise kita belum dapet ya. Waduh. Jadi kalian komen di bawah, besok kita berburu Pokemon starter terus ngubah mereka jadi Pokemon spesial kayak gini, atau masuk ke Ultra Space lagi kita tangkap-tangkap Pokemon-Pokemon GG di sana. Kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, sekian aja untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!